Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan untuk waktu ini 30 minit kita nak memberi fokus berkenaan dengan kelestarian dan apa yang paling penting adalah bagaimana kita nak melihat bahawa ekosistem ekonomi hijau di Malaysia ini perlu diperkukuh. Kita lihat beberapa dasar seperti sebagai contoh NETR sebenarnya itu sedikit sebanyak akan membantu untuk memacu ekonomi hijau di Malaysia ini dan sudah tentu antara individu yang penting kita nak bersama dengan individu yang berperanan dalam menggerakkan di peringkat industri kerana ini adalah realitinya apa yang berlaku di lapangan. Cukup pekerja, tak cukup pekerja, tenaga mahir, mereka yang ada lesen, tak ada lesen, kemahiran dan pelbagai. Ini antara perkara yang perlu diberi tumpuan. Dato' Insinyur Guntur Tobing, Pengarah Urusan Gading Kencana Sdn Bhd bersama dengan saya pada ketika ini secara dalam talian. Datuk, pertama sekali dalam kita nak memulakan perbincangan kita ini untuk memberi konteks semasa, mungkin Datuk boleh jelaskan sejauh mana mungkin langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan pada ketika ini untuk memperkukuh ekonomi hijau di Malaysia. Adakah ianya dilihat memadai, sebagai contoh NETR dah beberapa bulan yang lalu dilancarkan, mungkin dari segi progresnya dan pelbagai inisiatif lain, Datuk? Ya. Assalamualaikum, Haris. Salam. Terima kasih kena bagi peluang untuk saya ke udara sekali lagi. Yang pertama sekali, pada pandangan pemain industri, kerajaan serius untuk pastikan ekonomi hijau ini menjadi asas ekonomi negara. Lah. Sebab itu ada banyak polisi baru berkaitan dengan tenaga dan industri hijau yang dilancarkan. Kalau kita tengok daripada tahun 2012 sehingga sekarang, kita mula dulu dengan ada fit in tarif. Lepas tu kita ada LSS, Large Scale Solar 1 until 4. Lepas tu kita ada NEDA, New Enhanced Dispatch Arrangement. Kita ada pula program CGPP. Ini untuk corporate green power program. Kita sekarang ni sedang mencuba untuk buat third party access. Yang mana yang industri minta begitu lama, kerajaan dah bagi dah, dah buka dah. Lepas tu LSS 5 lagi. Dibagi lagi sebanyak 2,000 megawatt. Dan sekarang yang kita tunggu-tunggu ialah Energen untuk ekspor tenaga elektrik ke luar negara pula. Jadi sebagai pemain solar macam saya ni, polisi dan sasaran 45% untuk baik menjelang 2030 untuk renewable energy ke dalam talian grid ni sangat membantu dalam industri tenaga boleh baru ni. Selain daripada itu, kita juga ada banyak lagi polisi-polisi baru yang boleh digunakan untuk membangunkan dan mengembangkan lagi ekonomi hijau kita dalam masa yang terdekat ni, Haris. Ya. Datuk, saya nak bawa perbincangan kita seperti apa yang pernah dikongsikan dan juga dilaporkan oleh media berdasarkan kenyataan Datuk sendiri. Datuk pernah menyebut bahawa industri sebagai contoh solar yang terus langsung berkait rapat dengan apa yang sedang dilaksanakan oleh Datuk pada ketika ini memerlukan sekitar 60,000 tenaga kerja. Mungkin apa realiti terkini? Kita ada ke individu yang berkemahiran yang berlesen lah yang layak untuk melakukan kerja-kerja terutama kalau kita bercakap dalam konteks solar? Ada apa realitinya berkait dengan tenaga kerja ini, Datuk? Ya. Industri tenaga solar ini industri tenaga elektrik yang baru di mana kita banyak menggunakan DC current, direct current. Sedangkan selama ini kita dalam industri tenaga elektrik, kita menggunakan AC current, alternating current. Jadi kalau kita tengok, kita punya apa ni kota yang dikeluarkan oleh kerajaan, semasa feed-in tarif kita bagi 500 megawatt. Jadi untuk setiap megawatt, kita memerlukan 30 orang untuk buat kerja-kerja pemasangan untuk disiapkan dalam masa 6 bulan. Sebab industri atau bekalan elektrik ni, dia ada timeline. Sebab bila kita kata kita nak bakalkan kepada talian sebanyak 30 megawatt, bila takdirnya? Ini grid service operator akan tanya kita, bila you nak inject you punya power? Jadi kita kena buat ikut jadual. Kalaulah kita tak dapat nak deliver seperti tarikh yang kita janjikan, seluruh negara akan bergelap, tak cukup tenaga. Jadi bila kita tengok dalam keperluan itu, sehingga hari ini kerajaan sudah pun membekalkan industri tenaga boleh baru ini telah membekalkan 2,900 megawatt ke dalam grid. Dan baru-baru ini, bila kerajaan membuka satu lagi large scale solar bidaan di kelima,
yang membuka sebanyak 2,000 megawatt peluang kapasiti untuk disambungkan ke grid. Kalau setiap megawatt memerlukan 30 orang, jadi kalau 2,000 megawatt dia memerlukan lebih kurang 60,000 orang tu hari. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita kaji ya dari segi ini. Sebab industri tenaga boleh baru ini dikawal oleh SEDAR, Sustainable Energy Development Authority. Betul. Kita ada beberapa peringkat latihan yang disediakan. Yang pertama sekali design course itu untuk GCPV, Grid Connected PV System. Jadi siapa yang lulus peperiksaan kursus ni, dia boleh sign drawing dan dia boleh buat design dan diiktiraf. Yang pusat yang menyediakan latihan ni cumalah UITM, Selangor Human Resource Development Corporation dengan Pahang Skill. Yang kedua kita ada Wireman and Chargeman. Jadi Wireman kita yang PW4 dulu, PW3. Dulu mereka hanya buat kursus untuk pemasangan AC ya, alternating current. Hari ini untuk dia buat testing commissioning pemasangan solar, dia kena pergi buat satu kursus pendek untuk adopt kepada DC system. Di kursus ini cuma dianjurkan oleh BMI, UTEM, ABM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, IKM, Kota Kinabalu, ILSAS dan Pahang Skill. Jadi bilangan-bilangan ini saya nampak tak cukup ya untuk dikeluarkan. Dan hari ini kalau kita tengok, kalau kita tak hati-hati menjaga kawal selia ini dengan baik, akan berlaku perkara-perkara yang tak diingini ya. Seperti baru-baru ini kita tengok ada berlaku kebakaran disebabkan oleh pemasangan solar. Ya. Jadi kita perlukan industri di kawal selia. Kita nak cadangkanlah supaya kerajaan mengkaji semula akta SEDAR ni, kita bagi kuasa untuk dia buat kawal selia untuk memastikan hanya orang-orang kompeten saja yang dapat buat pemasangan. Jadi kalau tak buat, tak boleh. Macam sekarang ni, Haris, kalau kita tengok, kalau dulu orang yang ada orang kompeten 132 kV, ini sangat rare. Sebab yang gunakan orang kompeten 132 kV ini paling tinggi ya, voltan tinggi yang orang kompeten digunakan. Kalau dulu mereka hanya bekerja di power plant atau di kilang semen. Betul. Tapi hari ini dengan adanya lebih kurang 80 solar farm, dia memerlukan 80 orang kompeten 132 kV. Ini menyebabkan kekurangan bekalan dalam pasaran. Dan oleh kerana itu kita juga menyeru supaya Suruhanjaya Tenaga kena bagi satu pertimbangan jangka pendek. Maknanya kalau syarikat tu dia ada 3-4 solar farm, maka satu orang 132 kV ni boleh menjaga untuk 3 sehingga pasaran ni dipenuhi dengan lebih ramai lagi orang-orang komputer yang macam ini. Kalau tidak, memang industri ini akan menghadapi satu masalah bekalan tenaga pakar atau tenaga orang komputer dalam industri ini, Harif. Ya. Datuk bercakap soal individu yang kompeten, pakar, berkemahiran ini, kita lihat bukan sahaja Datuk menyebut dalam solar, kita lihat situasi sama juga pernah diakui di negeri Sarawak sebagai contoh menggerakkan hidrogen dan juga inisiatif yang akan datang seperti CCUS. Kita mula beralih kepada ekonomi yang emerging economy, ya, ekonomi baharu. Dan pada masa sama, kita perlu melengkapkan kesediaan dari segi tenaga kerja, infrastruktur dan pelbagai lagi. Apa bentuk penambahbaikan yang Datuk lihat bahawa mungkin sedikit sebanyak akan melambatkan progres sebagai contoh dasar NETR? Apa bentuk cabaran-cabaran yang perlu diatasi segera dalam memastikan bahawa NETR ini berjalan dengan lancar? Tidak lagi wujud isu tenaga kerja, isu infrastruktur dan sebagainya. Datuk? Ini soalan yang cukup baik, Haris. This is a very good question. Kita dalam negara kita, sebelum kita melancarkan apa-apa dasar, kita ada polisi, kita siapkan dasar. Yeah. Dan bila kita siapkan dasar kita, satu roadmap, dasar, lepas itu kita ada akta. Jadi macam tenaga boleh baru ni, kita ada akta SEDAR. Akta tenaga boleh baru, akta SEDAR. Jadi kalau hidrogen tu saya ingat kita kena tunggu sekejap lah. Bila dah ada akta tu barulah kita boleh tahu bagaimana nak buat kawal selia yang kita ada. Kalau tidak, rakyat tempatan akan jadi pemerhati saja kepada itu. Sebab silibusnya belum ada, business modelnya tak ada lagi, off-taker pun belum ada lagi. Kalau kita keluarkan hidrogen tu, siapakah yang akan jadi off-taker kita dalam negara? Kalau dah ada optiker di luar negara tu, bagaimanakah kita sama-sama boleh menyertai industri ini? Jadi kita tak mau jadi macam dulu lagi, di mana kita hanya menjadi penonton kepada industri tersebut
setelah sekian lama barulah kita dapat menyertai industri dengan lebih aktif. Macam kita tengok dalam industri tenaga boleh baru. Untuk macam saya, syarikat saya Gading di sana. Saya sebuah syarikat SME je. Tapi oleh kerana sistem tu dah kukuh, sistem tu stable dan bekalan tenaga kerja tu cukup. Dan yang penting sekali pihak pembiayaan daripada bank tu ada. Maka saya pun boleh jadi salah seorang daripada IPP yang dapat bersama-sama bermain peranan dalam menyumbang pada pencapaian net zero carbon menjelang 2050. Ya. Ini antara perkara yang seharusnya ditelitikan. Mungkin Datuk, bagaimana Datuk melihat bahawa dari segi kerjasama awam swasta ini antara perkara yang banyak kita lihat bahawa mungkin kadangkala ada beberapa dasar bahawa seolah-olah ianya menjadi dasar kerajaan sahaja, yang menggerakkannya hanyalah kerajaan sahaja. Kita tidak mahu perkara silo sebegitu berlaku. Sudah tentu kita mahu whole of nation approach itu digerakkan bersama industri terutamanya. Bagaimana Datuk melihat bahawa inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan ini, penglibatan-penglibatan industri, adakah industri berkait secara terus, diajak bersama mencari penyelesaian berkenaan dengan cabaran-cabaran apa yang kita bincangkan tadi, Datuk? Oh, ini Haris, saya salute you pagi ini. Soalan you memang bagus sekali ya. Sebab apa saya tengok, memang betul lah, kerajaan dan swasta ni berpisah tiada. Jadi maknanya kerajaan sekarang ni penggerak utama ekonomi hijau ni memang swasta. Kerajaan sediakan polisi dan insentif. Swasta gerakkan industri. Macam dalam industri tenaga boleh baru, kita kata ada power purchase agreement ataupun ada private funding initiative. Jadi dengan cara itu kita boleh bantu kerajaan. Jadi kerajaan tak payah keluar duit. Kerajaan cuma siapkan polisi, siapkan peraturan, siapkan insentif, kita buat. Lepas itu ada lebih macam dalam industri solar ni, kita ada lebih kurang 200 syarikat terbabit dalam solar di Malaysia. Ini bilangan yang banyak. Kalau kita tengok dengan peluang pekerjaan dengan 60,000, ini akan menjadi satu lokomotif yang baru. Dan sehingga hari ini, syarikat-syarikat kami ini membekalkan 2,900 megawatt elektrik tahun kepada grid. Jadi pengguna-pengguna yang menggunakan grid tu, lawak-lawak pun kalau demand di Malaysia ni 20,000 megawatt tahun, jadi 2,900 megawatt tu datang daripada tenaga solar. Dan swasta adalah key player untuk peranan tenaga ni. Kerajaan sedia polisi je. Dan bank sediakan pinjaman. Jadi kalau faktor financing tak ada, ada yang tak boleh. Saya nak ambil satu contoh. EV charging station, EV. Kita satu tengok kenderaan elektrik ni di mana-mana pun ada. Isu yang kita tengok hari ini tentang EV charging station, macam minggu bulan lepas, banyak kereta-kereta yang sudah pun diperkenalkan dalam Malaysia. Isu yang kita orang tak mau beli, orang apa tu, kurang nak beli itu sebab dia tanya, kat mana saya nak charge kereta ni? Kalau saya bawa kereta daripada Johor Bahru nak balik kampung ke Penang, charging station saya tak cukup. Jadi isu bekalan elektrik tak cukup ni merupakan satu isu yang perlu diambil perhatian lah. Sebab apa? Kos untuk tarik kabel daripada TNB kepada EV charging station ni agak tinggi pada hari ini. Jadi kalau kita tengok kenapakah di stesen-stesen minyak Petronas, Shell dan sebagainya, dia cuma letak satu saja aja. Jadi kalau 4 kereta datang serentak atau 3 kereta datang serentak, dia kena tunggu 1.5 jam. Ini mengarutlah tunggu 1.5 jam. Tapi kalaulah TNB, kalaulah kerajaan dapat menyediakan bekalan elektrik yang lebih tinggi kapasitinya, maka lebih banyak charging station boleh letak di tempat-tempat ataupun di tempat-tempat awam ataupun di tempat-tempat petrol station, maka ini akan memacu dan memandu supaya lebih lagi ramai orang pakai EV car ini. Dan kerajaan ada sasaran untuk pasang 2,000 DC charging station. Jadi charging station ada dua jenis, satu AC, satu DC. Yang AC ni yang slow lah, makan masa jam untuk dapat capai daripada 20% bateri kepada 80% bateri. Itu yang AC. Yang DC ni yang popular untuk charging daripada 20% hingga 80% hanya mengambil 15 minit atau 20 minit atau 10 minit dan sebagainya. Jadi ini sasaran kita tahun 2025 nak capai 2,000 stesen DC di seluruh negara. Tapi pada hari ini kita baru ada 630. Dan saya yakin pihak MARI, Malaysia Automotive
Malaysia Automotive Robotics IoT Institute dan juga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri sedang mengkaji perkara ini, dan ada ramai orang yang nak berlabur dalam sektor ini kalau ada insentif ataupun sokongan daripada kerajaan untuk maju ke depan lagi. Okey, Datuk. Kita nak berhenti rehat seketika sahaja, Datuk. Selepas ini, masih lagi kita nak memberi fokus tumpuan kepada kerjasama awam swasta ini, dan sudah tentu kerjasama antara industri akademik juga penting kerana kita nak melahirkan kepakaran. Pada masa sama, banyak juga kajian-kajian di peringkat universiti, tetapi akhirnya ceritanya berakhir di rak buku sahaja. Itu akan kita bincangkan selepas ini. Banyak lagi perkongsian lanjut selepas ini. Kita berhenti rehat seketika sahaja. Okay, baik, kita bertemu kembali. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan memperkukuh ekosistem ekonomi hijau bersama dengan saya secara dalam talian, Datuk Insinyur Guntur Tobing, Pengarah Urusan Gading Kencana Seri Yang Berhad. Datuk, kalau kita perincikan sebagai contoh, kalau kita bercakap berkenaan dengan kerjasama awam swasta ini, sebelum ini, beberapa tahun yang lalu kita lihat ada skim pembiayaan teknologi hijau RM5.6 bilion disalurkan kepada 431 syarikat-syarikat teknologi hijau. Okey, itu satu perkara. Kemudian ada lagi elaun cukai pelaburan hijau dan ada beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, kita jelas di situ. Tetapi bagaimana sebenarnya akhirnya ianya dapat mendukung pemain industri dalam perkara ini? Dan adakah pemain industri mengharapkan lagi peruntukan dan juga dana yang lebih, bukan sahaja bergantung kepada daripada kerajaan, mungkin B2B, kerjasama antara business to business. Bagaimana Datuk melihat perkara ini dalam mengukuhkan ekonomi hijau di Malaysia, Datuk? Ya. Minta maaf. Terima kasih, Haris. Ini soalan yang bagus. Macam saya sebut tadi, pembiayaan ataupun dana merupakan satu unsur yang sangat penting untuk menjayakan mana-mana projek, mana-mana program kerajaan dan sebagainya. Jadi macam kita tadi, Green Tech Financing Scheme 5.0 yang mana ramai pemain industri dapat, ini satu instrumen yang cukup baik. Jadi program, jadi dulu kita, saya pun dapat juga GTFS ni. Kalau tanpa GTFS ni, bank takkan bagi pinjaman kepada saya. Sebab dalam program GTFS yang pertama dulu, dia bagi 60% garanti kepada pinjaman bank yang kita ambil daripada bank, dan dia bagi 2% discount on interest rate. Jadi selalunya bank kalau jumpa ni, dia tanya, apa you punya taruhan, what is your security, apa boleh buat? Kalau kita nak ambil pinjaman juta ke 100 juta ke, dia tanya, what do you have? Jadi GTFS sangat penting, dan ITA juga membantu banyak. Jadi ini memang usaha-usaha yang bagus. Dan pada hari ini dari segi financing, syarikat-syarikat solar yang jadi yang asset owner sudah pun beralih, sudah pun mula meneroka ke pasaran modal, capital market. Maknanya dari kalau dulu dalam balance sheet kita ada debt, tapi sekarang ni kita dah ada jadikan dia asset, kita gunakan suku atau kita gunakan modal, kita gunakan bond daripada dalam negeri atau luar negara. Jadi ini sangat membantu. Jadi ini memang kerajaan sangat bijak lah. Sebab saya pergi ke negara-negara lain, seperti negara-negara ASEAN yang lain, Indonesia, Filipina, Thailand. Jadi perkara-perkara ini tidak ada. Ya. Kalau dia tak ada, ini akan membantutkan pembangunan dia. Hanya syarikat-syarikat yang besar saja yang mampu memainkan peranan dalam sektor tenaga hijau, disebabkan tanpa instrumen-instrumen kewangan yang ada seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi ini saya ucap tahniahlah kepada kerajaan Malaysia dan juga bank negara yang banyak membantu memahami masalah dan cabaran yang kita hadapi dari masa ke semasa. Dan dengan adanya sokongan begini, maka kita dapat memakmurkan negara kita dengan ekonomi hijau di masa depan. Datuk, satu lagi perkara sebelum berhenti rehat tadi, saya ada menyebut berkenaan dengan kerjasama industri akademik, kerana ini cukup penting, kerana di situlah akan lahirnya individu modal insan yang berkemahiran, berkepakaran. Pada masa sama, kajian-kajian inovasi-inovasi baru itu
dapat hadir. Tetapi kalau kita lihat, kita telitikan bukan sahaja dari segi ekonomi hijau, tetapi dari segi telah lama kita perincikan ataupun kita lihat bahawa banyak kajian di peringkat universiti itu sekadar berakhir di peringkat universiti. Sukar nak dilaksanakan di dalam industri. Mungkin dari segi dana yang tidak mencukupi ataupun dari segi perjalanan prototipe mungkin berakhir di peringkat prototipe sahaja. Bagaimana Datuk melihat bahawa penting untuk ada sokongan dan juga menggerakkan kerjasama industri, akademik, mungkin boleh kaitkan satu lagi cabang iaitu kerajaan dalam nak menyokong pembangunan inovasi ekonomi hijau di Malaysia ini, kerana teknologi-teknologi inilah yang akan membawa perubahan dan membawa Malaysia lebih ke hadapan dalam pembangunan ekonomi hijau ini, Datuk. Ini soalan pumas dan ni. Nombor satu sekali, kerjasama industri dan akademik ni memang perlu dan penting. Saya sendiri ada lebih kurang 6 MOU dengan PI University untuk buat kajian dan penyelidikan dalam industri tertentu. Terutamanya macam komponen. Sekarang ni, dulu kita pakai solar panel, kita pakai thin film, amorphous. Kemudian kita move kepada monokristalin, kemudian polikristalin. Tapi sekarang ni, banyak kajian dibuat untuk teknologi perovskite. Teknologi perovskite ni satu dunia sedang mengkaji. Dan saya banggalah sebab kita dapat bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, unit CERI dan unit IMAN di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan kita keluarkan dana sedikit dan ada juga dapat pendanaan daripada MIMOS yang merupakan agensi kerajaan untuk sama-sama meneroka industri teknologi perovskite ini, dan insyaAllah kalau berjaya dia dapat mengurangkan kos solar cell daripada sekarang sebanyak 70% lebih murah, dan dia akan bagi efisiensi yang lebih tinggi sehingga 50% lagi. Jadi maknanya kajian ini berlaku. Yalah, saya tak nafikan kata ada juga kajian-kajian sebab research and development ini merupakan satu perkara yang subjektif. Kalau nak buat dengan cepat, dia memerlukan dana yang besar, apparatus yang lebih tinggi. Dan kalau tak ada, kita start dulu dengan benchmark atau standard. Satu lagi area yang sedang kita buat kajian ni ialah big data. Ini saya ada MOU dengan Universiti UTHM, mana kita kaji apakah faktor, the correlation di antara cuaca dan penjanaan tenaga. Ini kita menggunakan teknologi Python untuk kaji, dan kita boleh tentukan setiap hari, setiap saat, kalau penjanaan kita di solar farm ini rendah, maka kita dapat ambil tindakan tertentu. Jadi orang yang buat data analis ni, dia boleh bagi bagi alarm kepada maintenance team dekat site, dekat solar farm, untuk kaji apa yang dah berlaku. Dan sekarang ni satu lagi trend yang berlaku ialah battery energy storage system. Ini satu perkembangan masa depan yang sangat baik. Walaupun hari ini harganya agak tinggi berbanding dengan harga solar, saya yakin dalam masa 3 tahun lagi battery energy storage ini akan harga kosnya akan turun dan akan dapat digunakan oleh semua orang. Jadi kalau sekarang ni solar panel, kalau penjanaan siang tu lebih dan kita terpaksa ekspor ke grid, maka besok bila battery energy storage dah murah, jadi kita cuma simpan dalam bateri rumah sendiri. Kalau berlaku blackout, kita tak bimbang lagi. Kalau dulu kita kena pasang genset dan kena beli diesel untuk jalankan genset. Tapi kalau ada battery energy storage system ni, tak payah lagi kita bimbang lah, Arif. Kalau berlaku blackout, kita dah ada bateri kita di dalam rumah sendiri yang boleh menjana tenaga untuk penggunaan di rumah. Dan dalam hal ni saya tengok mesti lah pihak kerajaan ada banyak inisiatif dan banyak memandang ke hadapan untuk mulakan industri-industri baru ni supaya kita dapat menggunakan dia bersama-sama dengan pihak universiti. Dan saya faham ramai orang yang agak mempunyai high expectation from university, tapi from research and development punya aspect, kalau you berada di research and development on the upstream, ini akan makan masa yang panjang. Dan kita terpaksa first start daripada awal, lepas tu kita jump start. Jadi maknanya kita start daripada perovskite, lepas tu kita boleh terus pergi ke bateri. Dan kajian bateri ni pun banyak dibuat di universiti tentang cuaca, tentang temperature, tentang ketahanannya. Dan kita dalam industri bekal elektrik, kita pun ada juga buat kajian bagaimana kita nak menyokong penjanaan tenaga solar apabila awan berarak lalu. Kita solar ni, kalau solar farm ni, kalau penjanaan tengah hari yang tinggi, tiba-tiba awan lalu.
dia akan menyebabkan satu dip yang besar. Jadi untuk mengatasi masalah tu, kalau ada bateri, bateri boleh tampung. Ha, kalau tak ada, then kita akan dip lah. Terpaksa diambil tenaga tu daripada penjanaan tenaga konvensional. Jadi ini merupakan perkara-perkara penting dalam kolaborasi antara industri dan akademik yang harus diteruskan. Walaupun ada suara-suara yang kata ada kajian masuk rak buku dan sebagainya, tapi kita kena teruskan supaya ada pemain-pemain industri yang boleh memacu kajian yang dia yang ada ni untuk dikomersialkan sama ada di Malaysia atau di luar negara ni. Dato', akhir sekali dah berbaki dalam seminit dua ini Dato', mungkin harapan yang diletakkan oleh Dato' dalam nak memastikan bahawa segala inisiatif dasar yang diumumkan oleh kerajaan tidak hanya tinggal umum tetapi ianya mampu digerakkan secara holistik dengan kerjasama whole of nation approach itu ada dalam membawa pembangunan ekonomi hijau yang lebih baik di Malaysia ini, Dato'. Ya, saya dalam ekonomi hijau ini, pada saya sebagai sebuah syarikat SME, saya lebih tertumpu kepada inclusiveness. Maknanya dalam dasar kerajaan, dalam dasar dalam kita punya nature pada hari ini, kerajaan bagi banyak inisiatif untuk satu teknologi itu sendiri, sebab teknologi hijau itu sendiri is already an innovation. Dan teknologi hijau itu boleh create business, boleh create ekonomi yang baru. Tapi yang penting sekali pada saya ialah inclusiveness. Maknanya orang kampung akan tanya, aku dapat apa daripada dasar ni? Ialah dasar berdegar-degar, tapi saya dapat apa? Ha, jadi dalam hal ini, kerajaan ada program-program dalam nature itu sudah pun dinyatakan bagi peluang pada syarikat-syarikat SME untuk memiliki saham di dalam solar farm-solar farm yang diadakan. Maka diadakan solar park-nya program. Ha, dan saya pun masuk, tapi saya ingat yang tu bagilah pada syarikat-syarikat SME yang tak pernah ada lagi solar farm, supaya dia dapat merasai bagaimana pelaburan dia dan bagaimana dia dapat menikmati, bagaimana dia dapat menikmati pulangan, return on investment daripada sebuah solar farm yang dia miliki. Dan selain daripada itu, untuk sektor isi rumah pula, kita ada program-program energy efficiency, safe program. Kalau kita kata sekarang ni cuaca panas, kalau dia pasang aircon banyak, bil elektrik naik dan tinggi, orang akan kata terus pasang solar. Yes, terus pasang solar. Tapi bawah kecakapan tenaga, kita boleh beli aircon yang ada inverter yang boleh mengurang, yang lebih efisien, dan walaupun dia lebih sejuk dan dia juga lebih menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Jadi program-program penukaran bak lampu daripada fluoresen kepada LED dilakukan sebagainya, ini akan memakmurkan negara kita. Sebab we have to move as a nation. Kalau kita semua asyik, tak terlalu asyik dengan teknologi sehingga meninggalkan negara kita dan warga negara kita di kebelakang, maka kita takkan kesampaian dalam kita punya apa-apa dasar yang kita lakukan. Tapi kalau kita dapat kebersamaan ini, masjid pun dapat pasang solar, orang pergi masjid pun dapat menikmati, kalau kuil, church pun ada, jadi di sekolah pun kita dapat pasang solar, di klinik kesihatan kita ada. Jadi orang semua akan dapat menikmati, satu, pengurangan kos, dua, dia rasa seronok sebab dia juga menyumbang kepada pengurangan kesan pemanasan global. Dan yang ketiga, dia juga dapat membantu dari segi climate change, perubahan iklim yang berlaku. Dan akhirnya seluruh negara akan dapat memajukan ekonomi dan juga memberi keselesaan dan kesenangan ini kepada rakyat jelata. Ini yang saya suka nak tengok dalam negara kita. Dan alhamdulillah, so far kita berada di jalan yang betul. Okay, dan insyaallah kalau itu EV charging station saya sebut tadi dapat diatasi dan harga EV dikurangkan, itu akan dapat mengurangkan kos sara hidup dan itu akan lebih makmur negara kita. Okay. Baik. Dato', insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan terus bersiaran dengan Dato'. Terima kasih atas berkongsi pandangan cetusan idea berkenaan dengan ekonomi hijau ini. Itu dia tadi Dato' Insinyur Guntur Tobing, Pengarah Urusan Gading Kencana. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Aznan. Assalamualaikum, salam hormat.